Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-temanku sekalian. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mendownload video atau foto dari Facebook dengan menggunakan aplikasi FB Downloader. Contoh aplikasinya seperti ini. Ini bisa kalian cari di Play Store. Saya akan memberikan tutorial cara pemakaiannya. Pertama-tama kita hidupkan data terlebih dahulu karena data kita mati. Setelah data hidup, kita buka Play Store. Kita klik kali. Terus kalian cari FB Downloader HD. Ini yang ini. Seperti saya klik ini, langsung klik aja. Kalian cari ke bawah. Ini. Cari yang seperti ini, Video Downloader for Facebook. Jadi kalian tuh bisa menyalin link dari Facebook video atau foto. Itu bisa kalian salin linknya dan masukkan ke aplikasi ini, dan kalian bisa mendownload video dan foto tersebut. Oke, kita klik. Untuk kalian yang belum ada aplikasinya, nanti saya kasih linknya di bawah. Kalian bisa mendownload aplikasi Video Downloader for Facebooknya dengan lewat link di bawah ini, atau langsung menelusuri lewat tekstur secara langsung. Oke, karena kita sudah ada aplikasi video downloadernya, kita buka. Nah, di sini akan ada tampilan download story downloadan browser. Nah, browser ini ketika kalian memasukkan link di sini, kalian akan langsung diarahkan ke browser. Ketika di browser ini akan muncul halaman Facebook kalian, halaman video yang bakal kalian download. Kita contoh, kita buka Facebook terlebih dahulu. Kita klik di sini, cari video scroll. Nih, video sholawat yang akan kalian download, contoh ini. Nanti kalian klik di titik tiga di sini, kalian klik, terus kalian salin tautannya. Kalian tautannya nanti secara tidak langsung tautannya kesalin. Terus kalian kembali ke aplikasi FB Video Downloader tadi. Nah, link tersebut kalian salin di sini, kalian tempel. Setelah kalian tempel, kalian klik yang di bawah ini, sudut sebelah kanan paling bawah. Kalian klik. Setelah itu secara tidak langsung kalian akan diarahkan ke browser. Mohon maaf, mungkin sinyalnya agak kurang mendukung. Nah, ini sudah kita diarahkan ke browser seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita secara tidak langsung akan memasuki halaman video yang bakal kita download tadi. Cara mendownloadnya gimana sih, Kak? Cara downloadnya kalian klik ini video, nanti kalian langsung keluar nih. Yang di sini kalian untuk menonton videonya, yang di sini kalian klik untuk mendownload videonya. Yuk, kita klik download. Nah, di sini akan timbul notifikasi, kalian klik saja lanjutkan. Kita klik di sini untuk melihat downloadan. Kita lihat di sini. Ini videonya berukuran 18 MB, nggak cukup besar tapi lumayan. Nanti kalian tunggu
sambil mendownload kalian tunggu. Ketika download tanah sudah kalian selesai, akan masuk di history download. Nanti di sini kan masih kosong. Ketika kalian sudah mendownload video tadi, maka video yang kalian download tadi akan masuk ke history. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan tutorial tadi, lebih kurangnya karena saya adalah YouTuber pemula, mohon bantuan untuk subscribe dan like dan komen untuk video saya untuk membantu kesuksesan akun saya, sama-sama sukses untuk menjadi YouTuber. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.